ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. قال الإمام ابن أيوب رحمه الله باب صحب الزمان وصحب المكان. باب tentang orang zaman atau orang makan. Zahru zamani wa ismu zaman al-mansub bi taksiri bi. Zahru zaman ialah isim yang menunjukkan arti waktu yang dinasab dengan sisi akhirat dengan bi maknanya. Jadi, sama jalan isim yang menunjukkan arti waktu yang dinasab yang maknanya dikira-kirakan dengan di yang di dalam ya. Nahu al-yawma seperti al-yawma pada hari ini, al-laylata pada malam ini, wa ghuswatan wa bukratan bukratan wa saharan sahar wa ghadan ghadan wa atamadan atamad wa subahan wa man subahan wa sa'at wa masa'at abadan abadan wa amadan amadan wa sinan dan sinan wa ma'asbah dalik dan yang sepanah itu. Wa dhahrul makan wa dhahrul makan al-mansub bi taqdirin fi sedangkan dalam makan ialah isim yang menunjukkan arti tempat yang dinasab yang maknanya dikira-kirakan dengan fi. Nahu amama seperti amama, wa khalfa dan khalfa, wa qudama dan qudama, wa wara'a dan wara'a, wa fawqa dan fawqa, wa tahta dan tahta, wa inda dan inda, wa ma'a dan ma'a, wa iza'a dan iza'a, wa hida'a dan hida'a, wa tilqa'a dan tilqa'a, wa tamma dan tamma, wa huna dan huna, wa ma'asbah dalika dan yang seperti itu. Nah. Oleh. Pembahasan kita sekarang ini adalah membahas tentang dorong zaman dan dorong makan yang sudah disebut dengan
al-maf'ul fi. Al-maf'ul fi. Lafaznya fa'ala. Satu, pengertian maf'ul fi. Dorong zaman dan dorong mata. Dorong zaman dan dorong mata. Yang nasab. Yang menjelaskan waktu atau tempat perbuatan. Kulfi ialah sama-sama dan rahmatan yang nasab yang menjelaskan waktu atau tempat berpuasa. Contoh, jalasa Zaidun al-yawma amama ustadz. Hari ini Zaid duduk di depan Ustaz. Selesai pun? Jawab? Akhir. Jam berapa? Jam terletak setelah akhir. Makhluk. Al-Yawma Torah zaman nasab yang menjelaskan waktu perbuatan Zaid ini itu. Jadi maf'ul fi. Amama ustadi di depan ustaz. Mana dorong makan nasab yang menjelaskan tempat perbuatan yang tepatnya dari itu sama Ustaz maf'ul fi. Selesai. Thank you.
Bisa. Terus yang kedua. Pembagian makhluk fi. Jelas. Makul fi itu kalau tak tahu zamannya tak makan atau jelaskan makul itu zaman, makan tempat makan beres, ya gampang. Yang penting tahu tahu zaman dan tahu makan. Ini yang paling penting. Pembagian makul fi. Adanya makul fi terbagi menjadi dua. A ضعف الزمان ضعف الزمان ضعف الزمان يعني ما فلفي يا bentuk dorong utama. Jadi, di antara bentuk dorong utama sebagai berikut.